Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Aida Kamalia. Pada Apps Apa Sis kali ini, Sis akan berkongsi aplikasi navigasi yang terbaik yang anda boleh gunakan untuk menuju ke sesuatu destinasi. Aplikasi pertama yang anda boleh gunakan ialah aplikasi Maps.me. Melalui aplikasi ini, ia membolehkan pengguna mendapatkan navigasi secara offline ketika memandu kenderaan berbasikal serta berjalan kaki. Apa yang menariknya, ia turut menawarkan navigasi ketika mendaki gunung dan bukit dengan menunjukkan arah pendakian yang perlu dilalui. Seterusnya, anda juga boleh menggunakan aplikasi HereWeGo yang di mana turut menawarkan navigasi secara offline untuk pemanduan atau ketika mencari sesuatu lokasi yang menarik. Apa yang membuatkannya istimewa, ia mampu memaparkan lokasi dan bangunan dalam paparan 3D selain turut menawarkan arahan suara dalam bahasa Malaysia untuk digunakan secara offline. Anda juga boleh menggunakan aplikasi Google Maps untuk mendapatkan arah perjalanan anda yang merangkumi mod pengangkutan yang menyeluruh di samping turut menawarkan pilihan penggunaan secara offline. Ia sangat membantu pengguna dengan fungsi seperti Street View dan mampu untuk memaparkan paparan trafik yang lebih tepat. Aplikasi yang terakhir yang boleh anda gunakan semestinya Waze yang mampu memberikan anda info trafik seperti kesesakan, penutupan jalan dan juga kemalangan berdasarkan maklum balas pengguna. Ia juga mampu mendapatkan info seperti lokasi speed trap dan kedudukan polis trafik selain mampu mendapatkan jalan pintas terbaik untuk mengurangkan masa perjalanan anda. Jadi itu sahaja perkongsian daripada Apps Apa Sis kali ini. Jika anda mempunyai sebarang penambahan atau cadangan, sila kongsikan bersama kami di ruangan komen di bawah. Saya Aida Kamalia untuk Amainz.